Assalamualaikum dan salam sejahtera, anda bersama saya Asim Hassan. Tumpuan menarik dari Sabah hari ini dalam kalender Sabah. Tumpuan dari Sabah hari ini adalah mengenai masalah infrastruktur atau kebenaran asas di Long Pasir. Leo Larry Lagius yang mengikuti lawatan kerja Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal baru-baru ini ada laporannya. Terima kasih rakan setugas di studio. Long Pasir merupakan salah satu kawasan perkampungan yang terletak kira-kira 128 km dari pekan daerah Sipitang. Tempatnya cantik dan mempunyai sungainya yang unik dengan airnya yang kemerah-merahan. Namun, di sebalik tempatnya yang cantik dan sungainya yang unik ini, penduduk di kawasan ini masih menghadapi kesukaran untuk berhubung dengan kawasan luar kerana keadaan jalannya yang hanya boleh dilalui oleh pacuan empat roda. Dan untuk mengikuti apakah permasalahan yang dihadapi oleh rakyat di sini dan harapan mereka terhadap kerajaan negeri, mari ikuti sesi laporan ini. Mempunyai kemudahan infrastruktur yang baik merupakan antara perkara yang sentiasa diimpikan oleh penduduk, terutama sekali di kawasan pedalaman. Penduduk di Long Pasir juga tidak terlepas daripada menyimpan harapan itu berikutan keadaan jalan raya menuju ke kampung itu yang hanya boleh dilalui oleh kenderaan pacuan empat roda. Supang Kaya, yang merupakan salah seorang penduduk Long Pasir, menyimpan harapan yang tinggi agar permasalahan yang mereka hadapi sejak berpuluh tahun yang lalu itu akan menemui titik noktahnya. Siapa yang tidak bersedih disebabkan keadaan jalan raya, pelajar sekolah dan penduduk di kawasan itu kadangkala terpaksa bermalam di tengah perjalanan jika jalan raya menuju ke Pekan Sipitang itu ditenggelami air dari Sungai Meligan. Di jalan raya di sini susah. Dari jalan raya kena buat banyak masalah dia. Kadang-kadang budak sekolah balik banjir air Sungai Meligan tu karena banyak lubang-lubang lagi kan. Kalau orang yang sakit tuh bukan lagi pergi hospital jadi bagus tambah sakit lagi. Cepatnya jalan tuh banyak lubang-lubang. Bagi Mudin Sia yang merupakan bekas ketua kampung Long Pasir turut berkongsi pengalamannya berhubung keadaan jalan raya menuju ke perkampungan itu. Penduduk kampung itu terpaksa berhadapan dengan risiko sepanjang melalui jalan raya menuju ke perkampungan mereka. Selain berhadapan dengan risiko banjir, jambatan-jambatan yang dibina sepanjang laluan ke kampung itu tidak semuanya jambatan konkrit. Malah ada yang dibina menggunakan kayu balak yang hanya menunggu masa untuk runtuh. Ada kecemasan. Contoh dia orang sakit, terpaksa berdepan dengan risiko jalan raya. Dan kadang-kadang juga kalau Sungai Meligan sudah banjir, terpaksa kita tidur di jambatan Meligan. Dan kalau pesakit itu memang tidak tahan itu menyusahkan. Nah, itu satu itu mengenai jalan raya. Jalan raya memang sangat susah. Selain masalah jalan raya, penduduk di kawasan ini juga menghadapi masalah kekurangan bekalan air bersih untuk kegunaan harian. Yaakob Sim yang juga merupakan salah seorang penduduk di kawasan ini berkongsi kisahnya. Tidak kira sama ada ketika musim hujan mahupun kemarau, penduduk di kawasan ini sentiasa berhadapan dengan gangguan bekalan air. Ketika musim hujan, punca air yang dibina secara graviti di kampung itu sering tersumbat, menyebabkan bekalan air putus dan lebih parah apabila musim kemarau yang panjang tiba. Penduduk kampung akan mengambil air di sungai padas yang berhampiran atau mengumpul air hujan jika bekalan air terjejas dan terpaksa mengenepikan soal tahap kebersihan air berkenaan. Apabila kami merasa itu tersumbat itu air, kadang-kadang kami pakai watapam lah ambil air di sungai padas untuk ke rumah yang terdekat lah. Jadi yang masalah yang terbesar untuk masalah dengan kami punya air ini apabila musim kemarau. Jadi kami buat permohonan kepada jabatan tali air supaya itu pokok dia itu akan dipindah ke Sungai Pasir lah. Tapi belum ada. Tiada apa yang lebih diharapkan penduduk kampung agar pemimpin, wakil rakyat dan kerajaan yang memerintah melihat atau merasai keperitan yang mereka hadapi sejak berpuluh tahun lalu. Setiap undian pada pilihan raya umum lalu wajar diterjemah Kerajaan Negeri Sabah di bawah pentadbiran Kerajaan Parti Warisan supaya rakyat tidak merasa tertipu.
Sekian sahaja dulu kalender Sabah untuk hari ini, dan kalender Sabah esok akan berfokus kepada kemudahan infrastruktur persekolahan di Long Pasiah. Tapi jangan ke mana-mana, sebentar sahaja lagi kalender Sarawak bersama rakan saya, Nash Hamzah.